Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin, selaku pembina bidang ekonomi Pondok Pesantren Riyadul Mutafakhiroh yang beralamat di Kampung Cikadu, Desa Taringgo Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pondok Pesantren Riyadul Mutafakhiroh di bawah kepemimpinan Al-Mukarrom Kiai Haji Nawawi berdiri sejak tahun 2008 dengan jumlah santri sebanyak 112 orang. Kami mengembangkan kurikulum kepesantrenan yaitu pembelajaran kitab kuning. Selain itu kami mengembangkan kurikulum kewirausahaan berbasis pondok pesantren yang mana kami mengembangkan usaha produksi pembuatan simping dan semprong yang merupakan produk khas makanan ringan Kabupaten Purwakarta. Hal ini kami pilih karena sesuai dengan gender atau para santri yang merupakan santri perempuan di Pondok Pesantren Riyadul Mutafakhiroh serta pembuatan simping tahapan demi tahapan dinilai cukup mudah, mulai dari bahan baku yang mudah didapat, proses yang cukup ringan serta pemasaran yang cukup luas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini kami lakukan agar ke depan para santri serta pondok pesantren dapat memiliki kemandirian di bidang ekonomi serta dapat meningkatkan taraf kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah menyelenggarakan program OPOP tahun 2021. Semoga program ini dapat memberi manfaat bagi pondok pesantren Riyadul Mutafakhiroh dalam mengembangkan bidang kewirausahaan ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.